Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tips tentang cara menambah subtitle bahasa Arab di video YouTube, seperti yang kita lihat pada salah satu video ini. Jadi kenapa pada video ini saya tambahkan subtitle bahasa Arab? Karena video ini membahas tentang cara print PDF buku bahasa Arab. Oke, kita langsung saja. Pertama, teman-teman harus login ke akun YouTube menggunakan browser. Kemudian klik kelola video. Kemudian kita dibawa ke halaman daftar video yang ada di channel. Lalu cari video yang akan ditambahkan subtitle. Klik gambar pensil. Di bagian ini, cari dan temukan subtitle. Jika sudah ketemu, lanjutkan dengan klik subtitle atau subtitle. Jika sudah diklik, maka halaman subtitle video akan tampil seperti ini. Kemudian klik salin dan edit. Timpa track. Tindakan ini akan menggantikan draft Indonesia Anda yang sudah ada. Klik lanjutkan. Nah, ini adalah teks subtitle yang dibuat secara otomatis oleh YouTube sesuai dengan bahasa video. Nah, teman-teman bisa perhatikan, pada teks ini masih banyak sekali kalimat yang rancu atau kalimat yang tidak sesuai dengan omongan yang ada di video. Jadi, kita harus melakukan sedikit edit pada kalimat atau kata-kata yang ada di kolom ini. Tujuannya agar teks ini sesuai dengan omongan yang ada di video. Jika sudah kita edit semua, lanjutkan dengan klik simpan draft. Oke, simpan draft. Kemudian kita klik publikasikan. Oke, di halaman ini sudah bertambah menjadi dua ya. Yang pertama ini yang aslinya, kemudian yang ini yang sudah kita edit. Jadi kalau kita simpan draft, maka yang aslinya juga tersimpan subtitle yang sudah kita edit. Tapi kalau kita langsung publikasikan, kemungkinan yang ini masih tag yang asli ya, masih berantakan seperti sebelum kita edit. Oke, kemudian kita klik tambah bahasa. Nah, di sini banyak sekali pilihan bahasa yang bisa teman-teman gunakan atau teman-teman pilih. Dan pada video ini saya akan tambahkan bahasa Arab. Nah, ini dia bahasa Arab, kita klik. Oke. Bahasa Arab. Nah, ini dia teman-teman, bahasa Arab. Kemudian di bawah judul dan deskripsi ini ada tulisan tambahkan. Ini kita klik tambahkan. Oke. Kemudian ini kita terjemahkan manual saja ya. Copy. Select, copy. Kemudian kita buka di sini Google Translate. Nah, lalu kita paste di sini, klik kanan paste. Pilih bahasanya, ini bahasa Arab ya. Arabic. Nah, jadi sudah ditranslate menjadi bahasa Arab ya. Selanjutnya kita copy tag ini. Caranya kita klik ini. Copy. Kita kembali ke halaman subtitle. Di bagian judul wajib diisi ini kita paste. Paste. Kemudian yang ini bisa juga kita buat. Ini kita paste saja karena ini sama ya. Nah, yang ini kita copy lagi, tidak apa-apa. Klik kanan, copy, terus kita pastekan di sini. Paste.
terlalu banyak ya. Ini kita buang saja tagnya. Oke, nah sudah ditranslate teman-teman. Kemudian kita copy lagi, kembali ke subtitle. Ini kita paste. Terus kalau yang bagian tagnya akan di translate juga, bisa kita copy seperti yang di atasnya ya. Select, kemudian klik kanan, copy, paste lagi di sini. Paste. Masih terlalu banyak ya. Oh, tidak. Nah, lalu kita copy, paste lagi di sini di bawahnya. Ini kita enter ya, kasih jarak. Klik kanan, paste. Selanjutnya kita klik publikasikan. Oke, ini sudah hilang ya. Mana tadi ya? Bahasa Arab. Dipublikasikan oleh kreator. Kemudian subtitle, ini kita klik tambahkan. Lanjut, kita baca ini. Pilih cara Anda ingin menambahkan tag. Upload, bisa kita upload dari tag. Kemudian ketik manual, bisa ketik manual. Nah, kita pilih yang ini biar lebih gampang. Terjemahkan otomatis. Klik. Oke. Jadi tag yang tadi ya bahasa Indonesia sudah diterjemahkan ke bahasa Arab secara otomatis. Tapi jujur saya kurang tahu ini apakah benar atau tidak bahasanya. Ya, kemungkinan banyak yang salah ya, tapi setidaknya dengan adanya kita tambahkan tag bahasa Arab ini atau subtitle bahasa Arab, maka setidaknya beliau yang membutuhkan subtitle bahasa Arab bisa terbantu, walaupun mungkin banyak yang salah ya. Oke, jika sudah kita lanjutkan dengan publikasikan. Oke, sekarang kita lihat videonya ya. Oke, kita buka di Google Chrome saja ya. Ini kita paste. Aduh, nyamuk-nyamuk, mohon maaf, sedang hujan jadi berisik. Oke, nah subtitlenya sudah muncul teman-teman. Nih bahasa Arab subtitlenya, otomatis ya, otomatis subtitlenya berbahasa Arab. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan videonya ke teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.